PJ Wagub Pekanbaru minta paslon ciptakan pilkada kondusif. Para bakal pasangan calon atau paslon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru diajak untuk menjaga stabilitas politik selama tahapan pemilih wali kota atau pilwako Pekanbaru tahun 2024. Penjabat atau PJ Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, mengatakan calon wali kota dan wakil wali kota bisa mengajak para pendukungnya untuk menjaga kondusivitas. Dengan melalui tahapan ini tentu proses-proses ke depan tinggal 2 bulan, tanggal 24 sudah mulai kampanye, tentu 2 bulan ke depan kita akan menghadapi persoalan-persoalan ataupun melihat kondusivitas di lapangan. Dengan adanya kampanye ini saya berharap seluruh masyarakat untuk merespon, melihat dan mendengarkan terkait dengan visi-misi kepala daerah. Karena tadi kita sudah tanda tangan terkait dengan kampanye damai, tentu harapan ini, komitmen ini hanya jangan hanya di prosedural pada pertemuan hari ini, tapi pelaksanaannya di lapangan. Itu yang kami harapkan, dan saya sekali lagi menegaskan akan mengawal bersama teman-teman KPU Bawaslu. Tentu ini sudah bagian daripada ranah penyelenggara, kami pemerintah dan Forkopimda siap membantu penyelenggara di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. Berikutnya kami undang dan kami jemput dengan hormat Bapak Dr.